Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan JMC Pam. Teman-teman, kali ini kita membuat mesin penetas kapasitas 200 ya, dengan termostat STC 1000. Ukurannya panjang 120 cm, sedangkan lebar sendiri di ukuran 50 cm ya. Biasa kita membuat kapasitas 100, kali ini kita membuat kapasitas 200, pesanan dari sobat JMC Pam. Tuh, biasa berantakan. Bagaimana cara pemasangannya? Ikuti terus video ini sampai tuntas.
kalau ini pasang. Yang ayah mesin 3 kali ya, Bu. Ya sehat. Terpasang semua ya untuk komponen-komponen daripada termostat, engsel, handle dan juga grendelnya ya, serta lampu, box lamp dan fitting-fittingnya. Sekarang kita uji coba apakah suhunya normal. Untuk menandakan suhu normal, nanti ketika suhunya di atas 38 derajat dia akan mati sendiri, dan ketika suhu terendah di 37,5 dia akan hidup kembali ya. Langsung kita cek. Hidup ya untuk termostat dan juga box lamp di dalamnya ya. Untuk kelembapan ini masih belum berpengaruh karena belum kita kasih kelembapan di dalamnya, tapi di situ sudah aktif ya. Kita cek dalam. Tuh, untuk sensor hidrometernya sendiri kelembapan kita pakai gunakan sensor di sini, sedangkan suhu kelembapan yang menggunakan sensor biasa
sensor suhunya di sini ya. Jadi sejajar nanti dengan telur yang akan kita tetaskan. Untuk termostatnya sendiri kita menggunakan STC 1000 ya. STC 1000, jadi biar lebih joss lagi ya, kelihatannya lebih apa namanya, lebih canggih gitu ya. Ini apabila di kita cat atau kita kasih wallpaper akan lebih cantik lagi. Tapi ini kita kasih polos saja karena ini masih belum jadi untuk finishingnya. Tapi ini udah bisa digunakan untuk menetaskan mesin peretas ya. Sambil kita menunggu untuk suhunya normal atau enggak, kita tunggu ya sambil kita jelaskan satu-satu. Mesin ini kapasitasnya 200 butir telur ya, lebih ya, 200 butir telur itu untuk perkiraan aja, tapi ini sepertinya lebih. Dengan panjang daripada box ini sendiri itu 120 cm dan lebarnya ke belakang itu 50 cm. Yang biasa kita buat itu kapasitas 100 di ukuran 60 cm ya kan. Sekarang kita buat 120 cm. Dan ini juga pesanan daripada sobat JMC Farm ya. Dulu pernah dia pesan yang ukuran 100, berhasil alhamdulillah. Dan sekarang dia memesan lagi dengan ukuran yang kapasitas 200 yang lebih besar ya. Semoga beliau makin sukses untuk peternakannya ya. Karena apa? Karena indukannya banyak sekali katanya. Jadi dia perlu untuk mesin penetas yang lebih besar biar bisa menampung semua telur-telur yang dihasilkan oleh ternaknya ya. Nggak cukup juga ayam, tapi juga dia melihara entok ya, entok dan bebek. Tuh sudah 37 derajat, berarti tinggal menunggu 1 derajat lagi ya. Suhu normal di 38 derajat akan mati sendiri, untuk lampunya akan padam, dan ketika di 37,5 dia akan hidup kembali. Tinggal 0,5 lagi ya. Kita perhatikan apabila dia padam itu berarti normal, untuk sensornya aktif dan termostatnya juga berjalan dengan aman. Loh, mati sendiri ya. Di 38 derajat dia mati sendiri untuk lampunya, berarti ini normal ya. Kita buktikan lagi apabila dia di 37,5 dia tidak hidup, berarti ini ada salah satu gangguan ya. Tapi kalau dia hidup kembali di 37,5 berarti dia normal. Desainnya lumayan ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apabila teman-teman mau melakukan pemesanan, tinggal calling aja ya di Penspeed YMC Farm atau di Facebook Wahyudi Irawan Yudi ya, yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa lihat langsung aja. Suhunya belum turun juga ya, masih 38,1. Itu normal ya, 38,1 dia pengembangan daripada suhu ya. Tuh. Untuk engselnya sendiri murah banget ya. Untuk harga 1.500-an, 3.000 dapat 2 ya. Untuk handle-nya sendiri ya, handle kupu-kupu dan juga grendelnya atau penguncinya itu juga yang murah ya. Tapi bukan murahan ya. Kalau sudah dipasang di dalam desainnya seperti ini ya, jadi harganya ya lumayan gitu kan ya. Buat teman-teman yang mau membuat sendiri mesin ini ya, bisa dicontoh ini ya. Rekomendasi banget untuk ukuran dan juga buat ini termostatnya sendiri, teman-teman bisa beli di online ya. Teman-teman bisa beli di online langsung siap pasang ya. Siap pasang untuk ya, tinggal dipilih aja di sana. Jadi kita dapatkan termostatnya langsung, terus hidrometernya juga ada, terus lampu serta bohlamnya sudah disiapkan dalam satu set ya. Jadi teman-teman tinggal pasang, atau lebih jelasnya lagi teman-teman bisa cuman hanya membuat boxnya ini aja ya. Tinggal membuat boxnya ini aja. Dan ini triplek ukuran 5 mili ya. Terserah ya. Wah, hidup lagi ya. Hidup lagi di 37,5. Berarti dia normal. Untuk kelembapan sendiri teman-teman bisa tambahkan nanti nampan ya. Tambahkan nampan. Biasanya MC Farm menggunakan kalau kayak gini nampannya 2 ya. Bisa teman-teman gunakan nampan seperti ini. Tinggal diisi air ya, taruh di bawahnya seperti ini, itu untuk gelas itu ya. Apabila ada yang lebih bagus lagi ya teman-teman tinggal kasih, yang penting dia ada kelembapan, itu air ya. Air kita gunakan biasanya 2, tapi kalau untuk yang separoh itu kita gunakan 1.
Tuh. Untuk lampu normal. Tuh, lampu pijar seperti ini untuk menetas ayam seperti ini gampang benar putus ya. Jadi teman-teman harus stok banyak-banyak di rumah. Takutnya kalau dia putus harus cepat-cepat kita ganti. Nanti suhunya tidak normal kalau ada salah satu putus ya. Tuh, hidup semua normal alhamdulillah ya. Ini besok kita akan langsung ke tempat konsumennya. Nanti insyaallah besok kita bisa review di tempat konsumen yang telah percaya dengan YMC Pump ya dalam melakukan pembuatan mesin penetas. Harga terjangkau yang jelas insyaallah teman-teman enggak kecewa ya. Ini buat teman-teman juga yang mau bikin ya, ini tinggal di kasih cat atau di flitur ya biar lebih klasik lagi ya, lebih bagus. Terus bisa di ini apa namanya, di tinggal beli wallpaper itu ya, wallpaper untuk seperti lemari olimpik itu kan. Jadi dia wah bagus banget, keren ya. Tinggal didempul apabila yang ada yang kurang rapi dari sambung-sambungan segala macam gitu ya. Untuk kayu sendiri kita gunakan reng ya, reng 2,3 cm ya, 2,3 cm dan kita rangkai, kita bikin kandang biasa aja. Inilah hasilnya ya. Mudah-mudahan teman bisa bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, dan inilah karya dari anak negeri ya. Mudah-mudahan kita semakin berkembang, bisa juga kita buat otomatis, tapi ini semi otomatis ya. Semi otomatis atau masih manual ya, manual. Untuk rak sendiri ya, wah ini rak sendiri nanti. Kalau ini misalnya kan kotor, habis biasanya habis menetas itu kan kita perlu bersih-bersih. Jadi rak ini bisa kita geser ya, kita tarik. Tuh, jadi kita bisa kita bawa keluar dan kita bersihkan ya. Bisa kita lap, bisa kita ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi ya, cukup efisien ya. Tuh, jadi rak ini bisa kita tarik. Untuk sekatan-sekatan sendiri memang yang itu minta disekat agak banyak ya. Jadi di sini ada hari berapa, hari keberapa, hari keberapa, ada siklusnya. Jadi kan jadi dia tahu yang mana telur yang lama dan yang baru. Jadi dipisah-pisah gitu ya. Oke, seperti itu aja. YMC Farm mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Salam peternak Indonesia.